Hari ini kita akan mulai ke bab 2, yakni himpunan. Materi yang akan dibahas di sini adalah konsep himpunan, sifat-sifat himpunan, operasi himpunan. Kita buka dengan membaca al-isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah konsep himpunan. Sebelum kita masuk ke dalam konsep himpunan, salah satunya kita harus memahami dulu definisi himpunan itu sendiri. Untuk memahami definisi ini, perhatikan gambar berikut. Ya, yang pertama adalah gambar sayur-sayuran. Di sini banyak sekali jenis sayur-sayuran dan semuanya terkumpul dalam satu jenis yang sama. Kemudian buah-buahan. Ya, begitu pula dengan buah-buahan. Ya, dan terakhir adalah hewan-hewan. Nah, di sini menunjukkan suatu kelompok atau kumpulan tertentu. Yang pertama kumpulan sayuran, yang kedua kumpulan buah-buahan, dan yang ketiga adalah kumpulan hewan. Apa maksud dengan definisi himpunan dan gambar-gambar ini? Oke, suatu himpunan atau berkaitan dengan kumpulan itu menunjukkan suatu kumpulan benda-benda atau objek-objek yang ada, dia dapat terukur dan terdefinisi. Oke, berikutnya kita lihat gambar yang satunya. Ini ada sebuah gedung, ya, beragam ketinggiannya. Kemudian ada makanan, berbagai jenis makanan yang enak-enak. Oke, yang pertama adalah kumpulan gedung-gedung tinggi. Nah, apakah bisa disebut kumpulan? Kemudian yang kedua, kumpulan makanan enak. Baik, yang membedakan dia himpunan atau bukan himpunan adalah dari sifatnya. Yang pertama, tadi sayuran dan buah-buahan itu dapat kita kelompokkan dengan pengukuran dan dengan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya jelas kalau seseorang menyebutkan apel, pasti yang lainnya juga akan menyebutkan apel. Karena terukur dengan jelas. Sedangkan contohnya ini gedung yang tinggi. Di sini banyak sekali gedung yang tinggi. Tidak disebutkan kriteria ketinggiannya, maka penilaian orang akan berbeda-beda. Ya, kecuali di sini kita sebutkan gedung yang tinggi melebihi dari 1000 meter misal. Berarti gedung-gedung di bawah ketinggian 1000 meter tidak masuk ke kriteria kumpulan gedung tinggi di atas 1000 meter. Tapi ketika di sini disebutkan kumpulan gedung-gedung yang tingginya, tinggi tidaknya itu tidak terukur dengan jelas di sini. Begitupun dengan kumpulan makanan enak. Enak tidaknya itu tidak dapat terukur dengan jelas. Setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda kesukaan dan berbeda-beda rasa. Ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi kalau ada pernyataan kumpulan wanita cantik, nah itu tidak termasuk himpunan. Karena apa? Cantik tidaknya itu tidak terukur dengan jelas. Kumpulan siswa-siswa yang pintar, nah itu juga bukan termasuk himpunan. Karena pintar tidaknya tidak dapat diukur dengan jelas. Baik, sampai sini sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada penyajian himpunan. Dapat disajikan dengan tiga cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, tulislah semua anggota himpunan A. Himpunan A ini adalah himpunan huruf vokal. Maka kita tulis A. A ini mewakili himpunan huruf vokal. Kita simbolkan dengan A. Kemudian A memiliki anggota huruf vokal. Untuk menuliskan himpunan itu wajib dengan kurung kurawal, tidak boleh kurung biasa atau kurung siku. Harus seperti ini, kemudian anggotanya dimasukkan yaitu A, I, U, E, O, dan tutup kurung kurawal. Nah ini menunjukkan sebuah anggota himpunan dibatasi oleh tanda koma, hurufnya kecil. Ya, ini dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, kemudian dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dalam kalimat. Ya, ada yang menyebutkannya ini dinyatakan dalam sebuah kalimat. A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Nah, ini disebutkan secara kalimat.
kalau ini secara menulis anggotanya, kalau ini secara kalimat. Kemudian yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya. Baik, ya di sini yang sering sekali membuat bingung ya untuk notasi pembentuk himpunan. Contoh, tulislah dalam notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Oke, A kita tulis himpunan A itu himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. X ini menunjukkan anggota. Berarti kalau dibaca di sini ini tetap kurung kurawal X di mana X lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 8. X anggota bilangan ganjil. Oke, begitu cara membacanya. A sama dengan X di mana X lebih besar dari 1 tapi X lebih kecil dari 8. X anggota bilangan ganjil. Nah, berarti bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8 berapa saja? X-nya berapa saja berarti? Ya, sama dengan 3, 5, 7. Ya, sudah dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis diagram Venn. Baik, yang pertama yang ini, itu himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah himpunan bagian dari A, atau himpunan bagian A apabila semua anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A, atau ditulis seperti ini. Ya, jadi semua anggota B itu ada di A, atau sebaliknya, semua anggota B itu ada di A. Ya, itu bagian atau bisa disebut juga gabungan. Ya, kemudian lanjut himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama. Misalkan A anggotanya 1 2 3. B juga 1, 2, 3. Maka dia dikatakan himpunan yang sama. Ya, ditandai seperti ini. Oke, lanjut. Yang ini adalah himpunan berpotongan atau beririsan. Salah satu atau lebih anggota dari A dan B itu ada yang sama. Maka yang sama itu disimpan di sini. Misalkan anggota A itu 1, 3, 5. Anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada yang sama. Ya, yang sama itu adalah di sini. Atau anggota A dan B itu ada anggota yang sama. Maka anggota yang sama itu berpotongan atau beririsan. Nah, ini himpunan saling lepas. Anggota A dan anggota B itu masing-masing tidak ada hubungannya. Maksudnya saling lepas, berbeda. Tidak memiliki perpotongan atau tidak bergabung. Ya. Oke. Sampai sini kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah sifat-sifat himpunan. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Nah, ini. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Jadi menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Contoh, tentukan banyaknya anggota himpunan A. Anggotanya itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, banyaknya kita hitung. Ada anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga, anggota keempat, anggota kelima. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 anggotanya. Bukan ditambahkan ya, tapi ada berapa anggotanya. Oke, jawabannya. Banyak anggota A adalah 5, dinotasikan dengan N, A sama dengan 5. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Bismillah, kita lanjutkan. Berikutnya, himpunan bagian. Nah, himpunan bagian atau himpunan subset, yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika A termuat dalam B, dinotasikan A bagian B. Jika A termuat dalam B, jika anggota A itu ada di dalam anggota B. Contoh, S itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu yang mencakup seluruh himpunan yang ada. Nanti akan dilihat di diagram Venn sambil Ustada jelaskan ya. Contoh S itu adalah semua siswa kelas 7 di SMP Al-Islam. Kemudian, himpunan A itu semua siswa kelas 7G di SMP Al-Islam. Oke, lanjut. B, semua siswa perempuan kelas 7 di SMP Al-Islam. Oke, lanjut. C, semua siswa laki-laki kelas 7 di SMP Al-Islam.
Berarti di sini ada tiga himpunan. Himpunan semesta, kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C. Maaf, semuanya ada empat himpunan dengan himpunan semesta ya. Ya, baik. Kita jelaskan diagram Venn ini. Yang pertama, himpunan B dan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Karena anggota himpunan B dan C merupakan anggota himpunan A. Jadi ada anggota B dan anggota C itu yang termasuk ke dalam anggota A. Yang atau yang termasuk ke bagian dari anggota A. Kemudian himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Jadi A, semua siswa kelas 7G pasti dia itu semua siswa kelas 7 di SMP Al-Islam. Berarti menjadi bagian himpunan S. Oke. Kemudian yang B, himpunan B bukan himpunan bagian dari himpunan C. Begitu sebaliknya. Siswa perempuan kelas 7 dan semua siswa laki-laki kelas 7 itu bukan bagian karena masing-masing berbeda. Jadi tidak ada perempuan bagian di laki-laki atau laki-laki di bagian perempuan. Jadi ini masing-masing atau disebut himpunan saling lepas atau diagram Venn yang saling lepas. Jadi seperti ini. E itu terpisah, kemudian B dan C itu termasuk bagian dari A. Dan A termasuk bagian dari himpunan semesta. Jadi bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya. Ya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa. Jika NA dan sama dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N. Berikutnya, kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dinyatakan sama jika dan hanya jika A anggota atau bagian dari B dan B bagian dari A. Yang tadi kita jelaskan, himpunan yang sama itu adalah anggota A itu sama dengan anggota B. Ditulis sebagai seperti berikut. A sama dengan B. Nah, ini jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh seperti ini. Diketahui himpunan A itu terdiri dari anggota huruf H, A, R, U, M, dan B terdiri dari huruf M, U, R, A, H. Nah, walaupun kalimatnya berbeda, yang pertama kalau disambung harum, yang B ini murah, maka kita lihat huruf-huruf yang ada menjadi anggota himpunan A dan B itu sama. Di A ada huruf H, di B juga ada. Di A ada huruf A, di B juga ada. Begitupun huruf R, U, dan M. Maka dikatakan himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang sama. Ditulis seperti ini. A sama dengan B. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Misal, himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A, 1, 2, 3, 4. Himpunan B, 4, 5, 6, 7. Tentukan A irisan B, maka kita tulis dalam diagram Venn himpunan semesta, ini himpunan A, dan yang ini himpunan B. Kita masukkan anggota-anggota A yang tidak termasuk ke dalam anggota B. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Sekarang anggota B yang tidak termasuk ke dalam anggota A. Ada 5, ada 6, dan ada 7. Sekarang anggota himpunan A dan B yang sama-sama ada, yakni 4. Tulis di tengah atau berpotongan. Oke. Kemudian yang tidak termasuk ke dalam anggota A dan anggota B itu kita tulis di sini. Himpunan semesta yaitu 8 dan 9. Oke, kita bisa tentukan jadi A irisan B itu sama dengan 4 yang ini ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Gabungan. Ustazah menggunakan soal yang sama ya. Supaya tidak bingung. Nah, sekarang tentukan A gabungan B. Soalnya masih sama. Kita tulis dalam diagram Venn. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Sekarang kita lihat anggota A
Yang mana? Ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota B. 5, 6, 7. Kenapa 4 tidak ditulis? Karena sudah ada di dalam anggota A. Sehingga bentuk diagram Venn-nya seperti ini. A berada di dalam B atau gabungan B. Oke. Ini yang di luar adalah himpunan semesta 8 dan 9. Oke, inilah jawabannya. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Lanjut. Komplement. Komplement itu adalah yang bukan anggotanya. Misal, Usada masih menggunakan contoh yang sama, ya. Nah, tentukan A komplement dan B komplement. Oke, kita bentuk ke dalam diagram Venn. Ini himpunan semesta, himpunan A, dan himpunan B. Oke, sekarang kita masukkan himpunan A. 1, 2, 3. Himpunan B, 5, 6, 7. Dan yang beririsan di sini 4. Oke, sekarang himpunan semestanya simpan di luar. Nah, untuk komplement, komplement itu kalau A komplement berarti adalah anggota yang bukan menjadi anggota himpunan A. Berarti yang mana? Yang ini himpunan B dan himpunan semesta. Kalau yang 4 itu termasuk. Ya, jadi kita tulis 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement berarti anggota B yang bukan termasuk ke dalam anggota B-nya. Misalkan ini yang A. Oke, 1, 2, 3, 8, 9. Kalau 4 sudah termasuk ya, termasuk anggota A dan termasuk anggota B. Nah, itu untuk komplement. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa diulang-ulang? Dan bisa dibuka lagi bukunya untuk lebih jelasnya. Ya? Oke? Nah, ini untuk link tugas akan di-share di grup. Nanti untuk tugasnya silahkan dicek di grup ya kak. Dari Usada cukup sekian, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.